Halo kawanku, burungnya kita pasang di sini tidak mau datang ya, kawan. Ternyata tidak mau datang kawanku. Nah, kita biarkan nanti kita bawa lagi ke dalam kawan. Sekarang kita melihat burung tidur, barangkali ada di kayu ini kawan, apa mangga ya. Nah, ini sudah habis kawan, apa arangnya. Coba kita lihat kawan, mungkin ada di sini ada burung ya. Karena angkrangnya itu sudah apa ya, hilang, mungkin mau tidur di seputaran sini kawanku. Wah, ini kayunya sampai ini kawanku ya. Oh, nggak berani kawan, karena kemarin ini kan dibuat areng ya, dibuat ngareng kayu, jadinya nggak mau tidur di sini. Coba cari yang lain saja ya. Kita cari yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan burung. Biasanya burung kecil itu tidurnya seperti ini kawan, di tempat yang rendah ya, seperti penjak penjak apa ya, penjak lumut. Penjak lumut itu tidurnya agak nyeleneh ya, tidak seperti burung lain. Ini kawan, apa cabenya waktunya manen lagi ya. Nah, ini ada merah-merahnya. Tanamannya si entit ya ini kawan, seperti ini. Waktunya manen ini. Nah, ini kawanku. Wah, waduh, ternyata waktunya manen lagi kawan. Besok ini ya, kalau nggak dipanen sayang kering ya. Tapi kita hari ini, malam ini tidak manen dulu kawan, besok saja ini. Kita mencari burung saja. Oh, ini kawanku. Wah, mantul kawan. Nah, ini seperti ini. Wah, itu lagi sebelah sana. Tapi hari ini kita, malam ini fokus mencari burung dulu kawan. Nah, ini bi sampai kering kawanku. Ini binatang apa ini kawan? Kok ada ini? Cicak ya. Gak saya ambil karena burung hantu gak mau kawan. Gak mau cicak ya. Kalau mau tak ambil itu. Nah, ini kawan,
banyak yang tidak tahu ya. Ini makanan burung tilang kawan. Nah, ini. Wah, sudah matang-matang kawanku. Nah, ini besok bisa kita. Wah, ini kalau ini kita ambil kawan untuk makanan besok ya. Untuk burung tilang saya. Kita ambil saja kawan, yang tua-tua ya. Kita ambil saja yang sudah matang-matang, bisa untuk makan burung tilang kawanku. Nah, seperti ini. Wah, semutnya juga lumayan kawanku. Ini Pak sangat senang ya kalau makan ini. Nah, segini aja dulu. Semutnya luar biasa. Nah, melanjutkan pencarian burung. Kita lanjut lagi kawanku mencari burung dulu. Wah, ini air bahaya, ini air. Air bahaya. Biasanya seperti ini ya, tempat tidurnya itu. Tapi kok enggak ada ya? Gak ada kawanku. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi kawan. Tidak ada. Nah, yang penting kita sudah dapat buah ya untuk umpan burung kesayangan. Nah, kembali lagi aja kawan. Mungkin kawanku tidak tahu ya, tadi entah ada apa kok tiba-tiba saya merinding kawan. Tiba-tiba bulu leher saya itu merinding kembali kawan, aku takut. Hah, ini kan jam 11, barusan jam 11 ini kawan. Nah, ini leher sudah mulai tebel kawan. Kita balik aja. Nah, nah kawan, karena leher sudah mulai tebel, kita masuk rumah saja. Nah, ini untuk umpan besok kawan. Kita taruh di sini dulu. Ngiler sampean. Kita taruh di situ dulu kawanku. Nah, oke kawan. Cukup sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kawanku. Salam persahabatan. Matur suwun.